Agensi pelancongan saman Azmin RM 329,000 tuntut hutang perjalanan. Saya menteri boleh beri sumbangan pada sekolah bila-bila masa, kata Salahuddin. Salahuddin pertahan ceramahnya di Tanjung Piai, didakwa rasis. Timbalan Presiden Amanah Salahuddin Ayub mempertahankan dakwaan ceramahnya ketika berkempen di Tanjung Piai bersifat perkauman. Salahuddin ketika ditanya menjelaskan beliau hanya memberi peringatan mengenai pendirian UMNO PAS pada masa lalu. Apabila berlakunya pertembungan ataupun isu-isu agama dan kaum itu dimainkan secara melampau sehingga berlakunya huru-hara, berlakunya pembunuhan, rakyat tidak lagi dapat menikmati hidup dengan lebih baik dalam negara kita. Oleh itu, saya mengingatkan jangan kita mengeluarkan kenyataan yang berbau sebagaimana saya maksudkan melalui ucapan-ucapan yang begitu rasis, yang kadang-kadang berlakunya ucapan agama yang begitu melampau, katanya kepada pemberita di lobi parlimen hari ini. Terdahulu hari ini, anggota parlimen Padang Terap, Mazir Khalid, menyatakan rasa terkejut dengan sebuah klip video yang ditularkan dalam media sosial semalam, yang mana Salahuddin didakwa menggambarkan suasana perkauman sekiranya UMNO dan PAS menjadi kerajaan suatu hari nanti. Dia membayangkan kalau UMNO dan PAS menjadi kerajaan, negara ini menjadi huru-hara, akan ada pembunuhan. Bagaimana seorang bertaraf menteri turun untuk berkempen mengeluarkan kenyataan sebegini? Pada saya, tuduhan ini sangat rasis, kata Mazir kepada pemberita di lobi parlimen tengah hari tadi. Malaysia Kini turut melihat klip video berdurasi 1.23 minit itu, yang mana Salahuddin berkata bahawa negara akan menjadi huru-hara jika UMNO dan PAS menjadi kerajaan. Bagaimanapun, beliau tidak didengar menggunakan perkataan pembunuhan seperti yang didakwa Mazir. Salahuddin yang juga MP Pulai meminta calon BN Wijek Seng menyatakan pendiriannya sekiranya beliau bersetuju dengan ucapan seorang pemimpin daripada parti agama yang memberitahu bahwa Wi sebagai kafir zimmi, manakala bukan Islam di pihak lain sebagai kafir harbi. Semalam dalam satu ceramah BN di Tanjung Piai, ada pencerama di bilik gerakan BN mengatakan bahwa calon yang kita sokong ini, yaitu MCA, adalah kafir zimmi, dan menuduh pula yang bukan Islam di pihak lain sebagai kafir harbi, katanya. Bagaimanapun, Salahuddin tidak menyebut nama parti yang dimaksudkannya itu. Adakah kita suka dengan ucapan itu? Saya nak tanya Wijek Singh, adakah dia gembira dengan kenyataan sebegitu? Jadi itu yang saya peringatkan, supaya jangan ada ucapan-ucapan seperti ini bermain dalam negara kita, dan akhirnya esok akan menyebabkan negara kita tidak lagi aman dan timbulnya isu takfiri, tambahnya. Sementara itu, Salahuddin juga mendakwa terdapat parti agama yang terus memainkan isu-isu perkauman. Kalau tak ikut kumpulan kami, kamu nanti munafik. Kamu akan mati masuk neraka. Ini berlaku negara kita dalam hari ini. Ini ideologi parti itu, katanya lagi. Salahuddin turut mengimbas ucapan Najib Razak sewaktu menjadi ketua pemuda UMNO pada 1987. Saya memperingatkan bahwa beberapa bulan sebelum menjelang Ops Lalang tahun 1987, pergerakan pemuda UMNO yang dipimpin oleh Najib Razak waktu itu berucap basahkan keris dengan darah Cina. Namun, dia tidak pernah minta maaf atas ucapan itu sehingga beliau menjadi Perdana Menteri ke-6. Maka mana-mana parti yang bermain perkauman dengan isu yang melampau berkawan dengan parti agama yang melampau, maka kita kena berhati-hati, katanya lagi. Dalam perkembangan berasingan, tiada undang-undang khusus di Malaysia menghadkan pemberian sumbangan oleh seorang menteri kepada sekolah pada waktu pilihan raya, kata Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Salahuddin Ayub. Salahuddin berkata demikian susulan pendedahan sebuah akaun Facebook bahawa ahli parlimen Pulai itu memberi sumbangan RM5,000 kepada sekolah rendah jenis kebangsaan Si Pei Chio Kukup Laut di Tanjung Piai, Johor semalam. Tak ada undang-undang di negara kita menyatakan boleh memberi masa PRK atau tidak boleh beri. Saya menteri, saya boleh memberi sumbangan bila-bila masa, katanya kepada pemberita di lobi parlimen hari ini. Tambah Salahuddin, sumbangan berkenaan sudah dijanjikan sebelum PRK.
saya bertemu dengan PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, yang kebetulan saya menyampaikan beberapa sumbangan yang saya janjikan sebelum PRK. Itu saja. Sebab surat permohonan sumbangan itu dihantar kepada saya beberapa bulan yang lalu. Seperti di parlimen saya, Parlimen Pulai, termasuklah guru-guru di sana Tanjung Piai mengenali saya sebagai Menteri Anak Tempatan Tanjung Piai. Mereka juga minta sumbangan dan saya bagi semalam sekolah itu dan pada sekolah-sekolah yang lain, katanya. SPR menetapkan 16 November sebagai hari mengundi PRK Tanjung Piai, manakala 12 November bagi pengundian awal. PRK itu akan menyaksikan pertandingan 6 penjuru antara Wijek Seng dari MCA yang mewakili BN, calon PH Karmaini Sardini, Wendy Subramaniam dari Gerakan, Dr. Badrul Isam Abdul Aziz Berjasa, serta dua calon bebas yaitu Dr. Ang Chuan Lok dan Farida Aryani Abdul Ghaffar. Kita ke perkembangan lainnya. Sebuah agensi pelancongan memfailkan saman terhadap Menteri Hal Ehwal Ekonomi Azmin Ali di Mahkamah Session Kuala Lumpur menuntut RM328,901 untuk tiket penerbangan dan penginapan hotel yang belum dibayar. Dalam kenyataan tuntutannya yang dilihat Malaysia Kini, YHA Travel and Tours M. Sendirian Berhad berkata Azmin berhutang bagi perjalanan antara September 2018 dan Ogos 2019. Mengikut tuntutan tersebut, firma itu telah menempah tiket penerbangan dan penginapan hotel untuk Azmin, keluarganya, rakan-rakan dan kaki tangan kementerian. Firma itu berkata ia telah membayar kepada syarikat penerbangan terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket dan sepatutnya akan dibayar kemudian oleh Azmin atau wakilnya dalam tempoh 3 hingga 4 bulan. Selanjutnya, defenden dan ataupun wakilnya yang diberi kuasa juga akan membuat pembayaran sebelum umrah dan atau haji atau sebelum tempoh hari raya terdekat. Bagaimanapun dalam hal ini, pembayaran telah tertunggak untuk jangka masa yang lebih lama daripada jangka masa yang disebutkan di atas, kata firma tersebut. Firma itu berkata ia telah menguruskan perjalanan Azmin selama 20 tahun di mana kedua-dua pihak tidak pernah ada pertikaian. Pada bulan Ogos dan September lalu, firma itu mengeluarkan dua surat tuntutan kepada Azmin untuk jumlah tersebut. Tetapi, tidak ada bayaran dibuat dan oleh itu, plaintif menyatakan ia mengalami kerugian dan kerosakan. Werit saman YHA Travel and Tours difailkan firma guaman Tetuan Fong Yap and Gan. Antara lainnya, kenyataan tuntutan pihak agensi pelancongan itu berkata Planetif telah menyediakan tiket penerbangan untuk percutian akhir tahun keluarga Azmin di Maghribi dan lawatannya semalaman pada Mei ke Sandakan Sabah. Malaysia Kini telah menghubungi pejabat Azmin untuk mendapatkan maklum balas. Semua sumber berita dipetik daripada Malaysia Kini Online.